Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Terima kasih kepada Tuan Imam. Terima kasih kepada semua ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf juzuk yang ke-8 ayat yang ke-10, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ, dan sesungguhnya dijadikan kamu tempat tinggal kamu di bumi. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ, dan kami jadikan pada bumi itu ada kehidupan, ada sumber kehidupan. Qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit daripada kamu yang bersyukur. Allah Ta'ala tak kata qalilan ma yashkurun. Allah sebut qalilan ma tashkurun, sedikit sangat daripada kamu yang bersyukur. Baik tuan-tuan yang saya muliakan, hari ini bermula daripada 2 Februari, 3 Februari sampailah sekarang, sampailah hari Valentine hari itu 14 Februari. Macam-macam lah cerita tuan-tuan. Orang duk sibuk tentang UFO yang kena tembak di Alaska, UFO yang kena tembak di Canada, di Amerika, UFO yang dikesan di China. Maka hebohlah satu dunia, UFO dah terbang dengan bermaharaja lelanya di dalam dunia. Dan yang seronoknya jumpa di mana? Di Rusia, di Amerika, di China, di Canada. Dia tak jumpa pula di Kelantan . Nah, tak lama lagi dia mai di Kelantan pula lah. Tuan-tuan yang saya muliakan, apa dia UFO? Satu benda terbang yang tak dapat dikenal pasti. Kapal terbang ke, pesawat penumpang ke, drone ke. Maka segala benda yang terbang yang tak dapat dikenal pasti, maka dia dipanggil sebagai UFO. Maka banyaklah orang mengkaitkan UFO ni dengan makhluk asing. Dalam bahasanya ialah alien. Bahasa kita di Kelantan ni bahasa tuan-tuan alien lah. Bahasa saya di Perak ni makhluk asing. Subhanallah. Ada makhluk asing nama dia ET. Ada makhluk asing nama dia apa nama tu, anu susah nak eja belakang tu, predator nama dia. Sekali awak keluar rambut berbulu panjang tu, tu nama dia predator. Macam-macam bentuk makhluk asing yang digambarkan. Persoalannya tuan-tuan yang saya muliakan, Nabi tak pernah cerita pula pasal makhluk asing. Takkan zaman Nabi, Nabi tertinggal untuk menceritakan benda ni. Satu hari akan sampai pada kamu makhluk asing daripada dunia lain. Tak pernah pula ada lah hadis Nabi. Dalam Quran pun tak sebut. Tetapi apa yang kita baca, apa yang kita jumpa sejak berpuluh-puluh tahun dulu, dan hari ini ditunjukkan dengan terang-terang, kapal Amerika tembak. Konon-kononnya itu adalah UFO. Maka kita semua pakat takut, kita semua pakat kecoh, heboh, UFO dah sampai. Kalau dulu kita hanya mendengar, sekarang dah boleh dirakam, dah boleh disaksi UFO dalam pelbagai media sosial sekarang ni. Tuan-tuan yang saya muliakan, tidak ada satu benda pun yang Nabi sorok daripada kita. Tidak ada satu benda pun yang terlepas Nabi daripada menyampaikan kepada kita untuk maslahah kita. Tak ada. Al-Quran pun tak pernah tertinggal pun. Sampai Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kami tak tinggal satu benda pun dalam Quran. Semua kami sebut.
Maka kalau ada yang tidak dapat memberi jawapan atas sesuatu perkara, jawapannya sebab kamu tidak merujuk kepada Allah, yakni Quran, dan tidak merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau rujuk pada Quran dan hadis, semua jawapan akan dapat. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin." Ini adalah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dia dapat menjawab. Maka Allah menjawab beribu tahun yang lepas, sesungguhnya kata Allah, walaqad makkannakum fil ard, tempat tinggal kamu hanya di bumi. So tak ada harapan nak tinggal di bulan. Jadi abang-abang jangan cadang nak pindah ke bulan pula. Malah ustaz duduk di Kelantan, ustaz unsin saya, ustaz saya dah beli tanah lot kat bulan. Atau bila cadang nak pindah? Tengoklah 2024. Dah siap rumah sana, saya pindahlah. Silakan. Allah dah kata dah, kamu tak boleh hidup di tempat lain. Di sini saja kita boleh hidup. Di mana? Di bumi. Siapa cakap? Allah cakap. Dalil Al-A'raf 10. Tetapi kita dibawa oleh orang-orang kafir. Manusia boleh duduk di planet Mareh. Ada kehidupan di planet Mareh. Kita dah menghantar satelit ke planet Mareh. Kita dah hantar manusia ke bulan. Kita dah hantar robot ke planet Mareh. Robot jumpa air di planet Mareh. Potensi untuk kita tinggal di planet Mareh adalah cerah sebab dah ada air. Silakan. Agak-agak di planet Mareh ada orang jual bata nak buat rumah. Ada-ada agak-agak tuan-tuan ada orang jual bumbung nak buat rumah. Tuan-tuan ingat senang nak bawa bumbung daripada sini nak pergi planet Mareh? Tak ke bodoh namanya tuan-tuan. Nak bawa bata daripada Pengkalan Cepa ke Kubang Krian pun susah. Nak ubah kilang kayu di sini pun susah. Tiba-tiba dia kata saya nak buat rumah di sana. Saya ingat nak buat apa? Saya ingat ada plumber kat sana. Ni guna otak tuan-tuan ni. Jangan terbawa, jangan dibawa oleh pahaman-pahaman yang menyesatkan kita. Ustaz ni macam menolak kemajuan je. Saya tak tolak. Saya mengambil fakta. Bila Allah kata kehidupan kamu hanya di bumi. Waja'alna lakum fiha ma'ayish. Di bumi ni saja ada kehidupan macam kamu, untuk kamu hidup. Qalilan ma tashkurun, tapi sayang sedikit daripada kamu yang bersyukur. Yang banyaknya ialah yang percaya apa yang dibawa oleh mereka, yang dibawa oleh NASA, yang dibawa oleh cerita-cerita mereka, yang dibawa oleh filem Hollywood, yang dibawa oleh Anwar Susah Nak Ejar, yang dibawa oleh Star Wars, yang dibawa oleh Mission Impossible, yang dibawa kepada kita ni Balista Galactica. Maka kita pun percaya bahawa adanya makhluk asing datang nak meneroka kita, nak merampas kita, nak membunuh kita, nak menjajah kita. Silap dia tuan-tuan. Allah dah sebut dalam Quran manusia ni khalifah. Bila sebut khalifah, mana boleh benda lain menguasai manusia? Wa iz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah tu tak ada orang yang makhluk Allah yang boleh kuasai dia. Dulu orang putih buat filem Planet of the Apes, cerita beruk tu Haji ingat tak? Beruk memerintah dunia, dia perintah manusia. Loh, kita kata tak lama lagi beruk memerintah kita. Ni pun bahalul juga tuan. Manusia ni sebaik-baik makhluk, mana boleh benda lain menguasai kita? Gunung yang begitu besar pun kita boleh teroka. Laut yang begitu dalam kita boleh teroka. Pasal apa? Pasal nama dia khalifah. Gajah yang begitu besar pun kita boleh tangkap, bawa lori hantar balik kampung ni. Ular yang begitu berbisa manusia boleh tangkap, boleh kontrol, boleh buat zoo ular, taman ular pun manusia boleh tahu kelemahan ular, tangkap ular. Macam mana ustaz cara nak melemahkan ular?
Senang. Kita ni duk makan bawang putih tiap-tiap hari tapi tak tahu kebaikan bawang putih tu. Ambil bawang putih, buang kulit dia, tumbuk sikit bagi dia keluar air wangi bau dia tu. Bila ular masuk dalam rumah kita, letakkan betul-betul dekat hidung dia. InsyaAllah dia lari. Itulah petua dia. Tak mana buat-buat, tak buat sudah tuan. Nampak benar, nipu je tuan. Itu kita yang berpindah alam. Ke alam barzah kita kan. Jangan buat pula, jangan bohong kan tuan ni. Allah tuan-tuan ambil reset, ambil background, sembuh dia, selesai masalah. Dia duduk gitulah rumah, pergi ambil spray dia, lentok dia. Lentok, dibuang dah. Tak pun panggil pertahanan awam. Selesai masalah tuan-tuan. Allah Ta'ala jadikan manusia ni dia khalifah. Bila tuan-tuan mengatakan bahawa UFO itu lagi canggih daripada manusia, silap kita. Allah Ta'ala kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya dijadikan manusia itu dalam keadaan sebaik-baik kejadian. Pemikirannya, badannya, struktur badannya terbaik. Ustaz, UFO ni ustaz, kalau dia terbang, kapal terbang tak boleh kejar kan? Ustaz, UFO ustaz, kalau dia terbang, radar tak dapat detect ustaz. UFO ustaz, kalau dia duduk depan rumah kita, lepas tu dia lari, sekelip mata dia hilang ustaz. Oh laju UFO, tak dapat kerja. F-16 tak dapat kerja, F-21 pun tak dapat kerja, pesawat Sukhoi tak dapat kerja ustaz, helikopter Nuri lagi tak boleh kerja ustaz. Oh laju betul tu. Maknanya mereka lebih canggih daripada kita, mereka lebih hebat daripada kita. Awak telah menolak satu ayat Quran yang mengatakan manusia yang paling canggih. Yang paling canggih manusia. Bila engkau mengatakan bahawa UFO lagi canggih, kau dah tolak ayat Quran. Ui tuan-tuan, ui. Benda sikit. Macam mana kita menolak ayat Quran mengatakan manusia ni daripada Adam? Allah kata dekat malaikat, aku nak jadikan Adam. Allah kata manusia pertama Adam. Tapi kita belajar di sekolah, manusia berasal pada beruk. Asalnya beruk kita ni jalan bungkuk, kemudian evolusi badan dia tegak sikit, lama-lama tegak terus jadi orang. Daripada bulu banyak tinggal bulu dada je kita dia. Aduh. Okey. Saya sebut pada tuan-tuan. Tuan-tuan, anak-anak cucu Adam yang saya hormati. Manis dak bunyi dah? Manis ono? Tuan-tuan, anak-anak cucu beruk yang saya hormati. Tuan-tuan tak nak tumbuk saya ke? Anak cucu beruk di belasahnya tuan. Bukankah kita menolak Quran? Kita kalau tolak hudud berdosa, tolak qisas berdosa. Kalau tolak Nabi Adam sebagai manusia pertama dan mengatakan manusia daripada beruk tak berdosa pula. Segala benda yang ada dalam Quran tak boleh ditolak, bukan setakat hukum hudud. Termasuklah manusia berasal daripada Adam. Termasuklah manusia makhluk paling canggih. Tiba-tiba kita mengatakan bahawa UFO lagi canggih daripada manusia. Karut lah ni. Ustaz, ya. Okey, kita boleh terima yang UFO tu bukan makhluk asing. Kita boleh terima. Bagaimana kalau kita katakan bahawa UFO tu jin? Maksud awak, mungkin dia jin. Saya kata jin pakai lampu. Jin ada lampu, pakai buka torchlight pula duduk berjalan. UFO tu ada enjin. Apa kerja dah jin jalan pakai enjin? UFO tu ada lampu high beam, low beam. Takkan jin pakai lampu? La ilaha illallah. Nabi Sulaiman tanya kepada tentera dia, bila burung hud-hud bawa laporan mengatakan bahawa ada seorang raja yang memerintah sebuah negeri yang tak beriman kepada Allah dan rajanya perempuan, hud-hud bagi laporan. Maka Nabi Sulaiman tanya pada tentera dia,
Siapa di kalangan kamu yang boleh bawakan istana dia duduk depan istana aku? Jin bangun. Sebelum tuanku bangun daripada kursi tuanku, saya boleh ubahkan istananya. Bangun manusia pula. InsyaAllah tuan, sebelum tuan buka mata yang berkelip dah sampai lah. Jin kata, aku boleh pindahkan istana Balqis sebelum kau bangun daripada kursi kau. Bayangkan kalau jin tu tuan-tuan dia ada, bawa UFO, nak kena panah enjin, start enjin, bila masa nak bangun benda kursi dia? Tuan-tuan faham maksud saya? Tuan-tuan ingat senang terbang tuan-tuan? Jin, dia punya laju pergerakan dia. Dia bukan jin, tuan-tuan ingat jin boleh kena tangkap, kena gari pula jin. Oh, UFO telah ditangkap. Astaghfirullahalazim. Bola botol pun susah tuan-tuan, tambah nak kena tangkap. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebab itu Allah Ta'ala sebut benda ini di dalam Al-Quran. Kata Allah, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Apabila orang fasik membawa cerita kepada kamu, hendaklah kamu siasat terlebih dahulu. Jangan terus percaya, jangan terus tolak, siasat terlebih dahulu. Bila kita siasat, maka kita dapat jawapan benda tu betul ataupun tidak. Sekarang kita ada green screen. Green screen. Saya ni berlakon filem, saya ni berlakon drama, saya ni berlakon sitcom. Yang tuan-tuan duk tengok saya duk berlakon dalam rancangan sitcom, saya pun dah lupa nama apa. Belakang saya tu hanya green screen, warna hijau ya. Tapi bila keluar dalam televisyen, seolah-olah saya duduk dalam kafe, seolah-olah saya duduk dalam kedai kopi. Padahal belakang dia hanyalah warna hijau, lapisan hijau. Tapi bila dia masuk dalam TV, dia pun letak tu tuan-tuan, wah, macam dalam kedai kopi, macam dalam restoran. Itu nama dia green screen. Hari ni orang boleh buat. Dan orang boleh buat macam-macam tuan-tuan, sebab tu berhati-hati. Bila kita terima berita, bila kita tengok gambar, bila kita tengok benda ni, kadang-kadang dia game. Kadang-kadang komputer, GCI, semua benda boleh buat sekarang. Islam lama dah habaq kepada kita dalam Quran. Siasat, jangan terus percaya. Tuan-tuan yang saya muliakan, yang kedua. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, ada pula orang Islam kita yang tak percaya. Yang cerita UFO dia percaya, yang cerita manusia mendarat ke bulan dia percaya. Saya baca satu nota, dia kata bulan tidak mengeluarkan cahaya. Yang mengeluarkan cahaya adalah matahari memantulkan cahaya kepada bulan, dan pada waktu malam bulan mengeluarkan cahaya. Dalam Quran sebut bulan bercahaya. Dia bukan menyerap cahaya matahari. Salah lagi tuan-tuan. Sampai bila kita nak memperbetulkan fakta yang diajar kepada kita dan anak-anak cucu kita yang sungguh-sungguh berbeda dengan Al-Quran? Baik, balik pada peristiwa Isra' dan Mi'raj tadi. Yang Isra' dan Mi'raj ini cerita yang betul, yang Allah khabar, yang Nabi Muhammad khabar pada kita. Ada setengah orang tidak percaya. Yang terang-terang kita boleh pertikai ini tuan-tuan, ada pula di kalangan kita orang Islam yang percaya. Saya jumpa tuan-tuan, banyak orang zaman kita sekarang ni yang mempertikaikan Al-Quran itu sendiri. Mula-mula ada yang pertikai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ustaz, saya ijazah kelulusan daripada universiti ini dan sekarang saya sedang buat master. Soalan saya, Rasulullah, Nabi Muhammad, dia ijazah apa ya? Saya tengok muka dia tuan-tuan. Nabi Muhammad belajar di mana? Yang ni perempuan. Dia boleh tanya saya, Nabi Muhammad tu universiti mana? Profesor dia siapa? Saya kata, Nabi Muhammad tu
manusia paling cerdik sekali yang mengajar dia Allah Ta'ala melalui perutusan, melalui perantaraan wahyu daripada Jibril. Allamahu syadidul quwa. Yang mengajar Nabi Muhammad tu Allah, perantaraan dia Jibril. Saya tanya pada akak, akak belajar dengan profesor, profesor tu perantaraan dia siapa? Nabi Muhammad ni orang yang paling alim sekali. Kalau dia nak ada cikgu sekolah, lemahlah dia. Nanti orang akan kata Nabi Muhammad tu pandai sebab saya yang mengajar. Sebab tu Nabi Muhammad tak masuk sekolah macam kita. Nabi Muhammad tak ada universiti macam kita. Kalaulah dia jadi Nabi lepas dia grad, lepas dia tu dapat PhD, dapat gelaran Doktor Muhammad pula. Tengah-tengah duk ceramah tu, profesor dia ada di bawah. Profesor dia cakap pada orang sebelah, dia buat tesis dengan saya tu. Ah, sudah tuan-tuan. Sebab tu ada cerita, ada asar tentang Nabi Muhammad lahir-lahir dah bersunat. Ada tuan-tuan. Walaupun jadi khilaf. Lahir-lahir dah sunat lah. Menjaga penghormatan pada Nabi. Tak ada siapa tengok dia punya. Yang kedua, supaya Nabi tu tak dihinakan oleh Tok Mudim. Kalaulah Nabi tu bersunat dengan Tok Mudim, Tok Mudim pula letak signboard Mudim Rasulullah. Dialah yang pergi sunat Rasulullah. Takkah dia ambil jadi bangga tuan-tuan? Nabi Muhammad tu apa benda pun dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa benda pun, sebab Allah dah kata dah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kami tak pernah tinggalkan kau wahai Muhammad. Jadi jangan kita kata Nabi Muhammad ni diabai, ditinggalkan. Tidak tuan-tuan. Bila Nabi ni rasa bersedih, dua yang terhebat meninggal. Siti Khadijah dan bapa saudara dia meninggal. Yang selalu support, yang selalu sokong, yang selalu bersama dengan Rasulullah, tahun itu meninggal. Maka dipanggil sebagai tahun kesedihan. Allah tak akan tinggalkan Nabi Muhammad. Allah bawa Nabi Muhammad, asra bi abdihi, dibawanya berjalan hamba dia. Tuan-tuan, di sinilah pokok pangkalnya orang menolak Isra dan Mi'raj. Kenapa dia menolak? Dia kata, takkan Nabi Muhammad naik ke langit tak pakai baju angkasawan? Takkan Nabi Muhammad naik ke langit tak ada roket? Neil Armstrong pun naik angkasawan pakai baju astronaut. Kalaulah Nabi Muhammad naik ke langit pakai baju angkasawan, sawan kita tuan-tuan. Sebab apa yang dia cakap macam tu? Sebab dia membayangkan dia paling pandai. Sebab dia membayangkan dia maha besar. Ha, itu masalah. Kalau dia membayangkan bahawa dia kecil, Allah maha besar, tidak ada yang mustahil pada Allah. Lahir saja kita ke dunia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perkataan yang pertama yang kita dengar ialah Allah maha besar, Allah maha besar. Perkataan pertama kita dengar. Soal lagi nak panggil orang sembahyang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah maha besar, Allah maha besar. Soal lagi nak suruh orang bangun sembahyang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun sembahyang, duduk di atas sajadah, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Siap angkat tangan lagi, Allah. Bentuk angkat tangan ni tuan-tuan sama macam seolah-olah kita surrender kepada Allah yang maha besar. Cuba penjenayah ditangkap polis, jangan bergerak, angkat tangan. Nampak? Serah diri, surrender. Sebab tu bila kita angkat takbir, angkat elok-elok. Jangan dia buat ketak-ketak pula angkat takbir tu. Allah, ketak-ketak pasal seksa betul mengangkat takbir ni. Cuba tuan-tuan bayangkan polis tahan, angkat tangan, jangan bergerak. Agak-agak polis tu nak buat apa tuan-tuan ni? Nak tembak ke tak tembak ni tuan-tuan ni? Kita serah diri pada Allah, Allah yang maha besar. Aku yang maha kecil.
langit yang Allah Ta'ala ciptakan tidak ada tiang. Bighairi imad, tak ada tiang. Masjid kita berapa banyak tiang? Besarnya Allah, langit sab'an syidada, tak ada tiang. Dan takkan runtuh langit. Bila sampai waktu dia, baru dia runtuh. Tuan-tuan takkan dengar dalam berita langit runtuh, takkan. Sekeping langit hari ini dilaporkan runtuh di Kota Baru, Kelantan. Kejadian berlaku kira-kira jam 8.30 malam ketika sedang berlangsung ceramah perdana oleh Ustaz Kazim di sebuah masjid di situ. Tiga cerita parah termasuk Ustaz Kazim. Ah, sudah tuan-tuan. Dia takkan ada taubat lahum, tak ada. Yang ada bangunan masjid runtuh. Kubah runtuh, yang tu insya-Allah ada. Stadium runtuh, dah ada dah pun. Rumah runtuh, dah ada dah. Tapi langit runtuh, takkan. Sebab bighairi imad, Allah yang buat. Maha besar Tuhan. Besok insya-Allah matahari bangun dari sana. Insya-Allah matahari bangun, belum kiamat lagi. Sebab yalah, belum lagi lah, banyak tanda-tanda kiamat belum berlaku. Insya-Allah dia bangun lah besok. Dajjal tak keluar lagi. Ya'juj dan Ma'juj tak keluar lagi, sabarlah. Ada yang kata, Ustaz, dabah dah terbit Ustaz di Israel. Saya pun tengok gambar dia. Tangan halus je. Dabah kejadah apa engkau? Itu binatang di Jepun. Berlambak-lambak binatang tu tuan-tuan. Bukan dabbatul ard. Hei, hari ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca, tengok, baca, dengar, semua pening kepala. Ya'juj dan Ma'juj dah terbit dah. Sabang sat dulu. Dajjal keluar dulu. Imam Mahdi keluar. Nabi Isa turun, Nabi Isa bunuh imam apa nama, bunuh Dajjal. Keadaan aman, barulah Ya'juj dan Ma'juj terbit. Ikutlah flow dia. Ini tidak. Ustaz, Dukhan nak terbit, itu 4 tahun lepas. Bulan Ramadan ini berlaku pada 15 Ramadan bertepatan hari Jumaat. So dalam hadis sebut hari Jumaat 15 Ramadan akan berlaku Dukhan. So suruh sepak ini kata lah. So apa masalah? Anak kiamat lah Ustaz. Saya kata saya tak tahu. Mana saya tahu? Ustaz tak tahu. Ustaz apa ni tak tahu, dia kata kat saya lah. Saya tak tahu. Ni asap Ustaz, tanda-tanda kiamat. Dia ambil duit dalam tabung haji, dia bawa keluar duit dalam ASB, dia bawa keluar duit semua. Dan dia kata dia dah buat dah dapur, dekat bahagian dapur tu store makanan. Jadi kalau keluar dajjal ke apa ke, dia dah ada stok makanan banyak. Maggi lah, behon, beras, air mineral. Apa yang kau ingat bila dajjal datang, kau selamat ke dalam dapur tu? Kau ingat dia tak jenguk kau ke? Buat apa pakcik? Kau ingat macam tu ke? Saya tanya, siapa yang beritahu pada makcik? Guru dia dari seberang. Atau duit banyak-banyak buat apa? Tok guru dia akan simpan dalam bentuk emas. Oh. Tak apalah Ustaz, sajalah kabur pada Ustaz. Oh iyalah. Lepas tu tuan-tuan, dia datang ke sekolah saya balik, dia minta sebuah pondok untuk dia duduk. Rumah dah tak ada, duit dah tak ada, tok guru dia akan bawa lari dah. 15 Ramadan tak berlaku dukhan, tak berlaku asap. Sekarang duk menung lepok duit dah tak ada. Asap dia keluar selepas Ya'juj dan Ma'juj mati. Cubalah kita baca satu-satu tuan-tuan hadis-hadis dia, janganlah bagi keliru orang. Ini berhenti kerja lah, tak mau kerja lah Ustaz, nak kiamat nak duduk dalam masjid dah. Pasal apa? Ya'juj dan Ma'juj dah terbit, dabbah dah terbit, asap dah keluar. Bila nak makan keluar, mana pula pisang kau nak makan ni? Siapa kejap dulu? Kita ada huraian-huraian berkenaan dengan hadis, berkenaan dengan perkara itu tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan, bila dia meletakkan diri dia lebih besar daripada Allah, maka dia rasa hak Nabi Muhammad naik ke langit itu susah. Padahal Allah ciptakan bulan tepat, Allah Ta'ala ciptakan bintang hebat, segala alam ni dia ciptakan, termasuklah dia ciptakan diri kita.
Asal kita ni tak ada, kemudian diadakan. Diadakan pula daripada air yang hina, min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu samian basira. Jadi daripada air yang terpancar, air yang hina. Bayangkan tuan-tuan, kita sekarang ni dijadikan Allah asal daripada air yang hina. Daripada air yang hina boleh jadi bentuk kita. Hebatnya. Daripada air boleh ada suara. Daripada air boleh ada rambut, mata, gigi, telinga, hidung, jantung, hati, buah pinggang. Ada darah, ada daging, ada kuku, ada rambut. Daripada air. Siapa yang buat? Allah. Wah, subhanallah, hebat. Dan tak sama pula. Ni yang duduk dalam masjid ni, bentuk mata tak sama, bentuk rambut tak sama, bentuk kepala tak sama, bentuk hidung tak sama. Tak sama. DNA tak sama, cap jari tak sama, gigi tak sama, suara pun tak sama. Macam mana Tuhan buat ni? Maha kuasanya Tuhan, maha besarnya Tuhan. Macam tu hebatnya Tuhan menjadikan sekalian alam. Apa susah Nabi Muhammad nak dibawa naik ke langit? La ilaha illallah. Susah di mananya? Saya datang dari Ipoh. Saya gerak naik kereta 11:30 pagi. Malam semalam saya di TV Hijrah. Tuan-tuan pun tengok malam semalam saya di TV Hijrah siaran langsung. Habis pagi tadi balik ke Ipoh. Kelas pukul 9 di sekolah saya. Habis pukul 10. Tengok cucu, main dengan cucu. Pukul 11:30 gerak tempat tuan-tuan. Saya sampai di hotel tadi 5:45. Wuih, lamanya. Habis ceramah ni saya nak balik. Pagi besok pukul 9 saya ada ceramah dekat lembaga hasil dalam negeri di Teluk Intan. Agak-agak bila nak sampai Teluk Intan pula, Ipoh atas lagi Teluk Intan, jauh lagi, 2 jam lagi dari Ipoh. Habis daripada Teluk Intan pagi besok, malam besok saya dekat masjid wilayah persekutuan. Oi, kalau saya berjalan kaki sampai tak? InsyaAllah tak sampai. Tapi paksa saya naik kereta vampire. Kereta bawa saya. InsyaAllah sampai. Nabi Muhammad, kalau dia naik ke Palestin, dia pergi ke Palestin, balik dalam masa yang sama, mungkin dia tak sampai. Tapi paksa dia naik buruk, apa masalah? Daripada Al-Aqsa naik ke langit, dia tak naik buruk dah. Dia naik tangga pula, dah khas punya untuk dia pula. Apa susah? Saya naik kereta saya pukul 11:30 pagi. Waktu saya naik tu ada seekor semut. Kecil je semut tu. Dia masuk sekali, dia duduk depan dashboard saya tu dekat cermin. Gini tengok. Saya sampai di rumah malam ni pagi besok 6 pagi insya-Allah. Saya buka pintu, semut pun turun. Dia pun masuk sarang dia. Isteri dia cekak pinggang. Tu yang rampin pinggang semut. Ke mana awak? Ke Kelantan. Gila ke apa awak ni? Apa gilanya? Bila awak pergi? Pagi tadi. Bila balik? Baru sat-sat tadi. Gila lah laki aku ni. Gila apa bendanya? Aku pergi naik vampire. Kalau vampire tu sekali dia berpusing dengan semut agak-agak sejauh mata memandang lah. Sekali tekan minyak vampire tu, yang tukang tekan tu pula sampai berdiri tekan minyak tu, habis-habis dah. Kalau semut tengok sejauh mata memandang, bagi dia, bagi vampire tak ada apa lah. Itulah susah di mana nak fikir, guna kepala otak nak buat perbandingan sampai tak percaya dengan Isra' dan Mi'raj. Allah yang jemput, subhanallazi asra bi 'abdihi, dia yang memperjalankan hambanya pada malam itu. Bukan Nabi Muhammad sendiri berjalan, dia dibawa berjalan. Kalau dia dibawa berjalan tuan-tuan, kena pakai baju angkasawan, istimewa apa Isra' Mi'raj?
saya ni penceramah jemputan. Maka kalau dijemput, mesti berbeda dengan yang datang biasa-biasa. Sebab tu saya dapat mikrofon. Kenapa Ustaz Kazim seorang ada mikrofon? Dia kan jemputan. Sebab tu saya duduk atas kerusi. Lain macam kerusi tuan-tuan ni. Tuan-tuan tak dapat kerusi. Sebab saya kan jemputan. Saya pula ada parking khas. Tuan-tuan pandai-pandailah cari parking. Sebab apa? Sebab saya jemputan. Maka setiap yang dijemput mesti berbeda dengan yang tak dijemput. Begitulah Nabi Muhammad. Dia dijemput. Istimewanya dia. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Apa benda ni? Ibrahnya tuan-tuan, nombor satu, kita ni ada dua perjalanan. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, ada dua perjalanan. Darat ke darat, bumi naik ke atas. Yang bumi ke bumi ni, hablum minan nas, hubungan sesama kita. Yang naik ke atas ni, kita buat perbandingan, hablum minallah, hubungan dengan Allah. Maka dua-dua ni kena jaga. Sebab ada yang jaga hubungan dengan Allah, tapi dia tak jaga hubungan dengan manusia. Tuan-tuan, ni saya nak cerita aib sikit lah, tapi pengajaran. Dia imam, dia imam. Mana ada imam tinggal sembahyang? Dia paling awal angkat takbir, orang lain tak boleh angkat takbir, melainkan imam angkat dulu. Oh hebat, alhamdulillah. Suatu hari bapak dia mati. Bila bapak dia mati, berebutlah harta pusaka. Dia tak puas hati dengan pembahagian pusaka, dia tendang perut mak dia. Dia sepak perut mak dia. Dan sejak hari itu dia tak balik dah rumah mak dia. Padahal imam. Satu hari dia baca khutbah, dia terlupa rukun khutbah. Dia tak baca rukun khutbah. Orang tak bagi dia jadi imam Jumaat sebab terlupa rukun. Orang cantik dia jadi imam rawatib, imam harian. Dia terlupa surah Al-Fatihah. Jenuh makmum ni duk ingat iyyaka na'budu, dia tak boleh nak sebut. Lama-lama dia tak boleh jadi imam, pasal dia jadi nyanyuk. Nyanyuknya tahap mana? Nyanyuknya tahap dia berak dan dia makan tai dia. Berbuat zalim pada mak dia, Allah balas cash tuan-tuan. Jadi nyanyuk macam tu. Daripada imam yang duduk di atas, lalah duduk tidur di bawah, tak pakai apa. Kamu jaga hubungan dengan Allah, tapi dengan mak kamu tak jaga. Oh, saya suka. Saya pergi ceramah di Langkawi, melawat muzium. Muzium di Langkawi tu ada muzium 3D semua, 4D lah apa bala semua. Gambar ni, gambar ni, gambar ni. Tuan-tuan cuba pergi tengok. Dekat tanda tangan tu ada nama saya. Saya antara orang yang paling awal tanda tangan tu. Diup kalau dah jodoh. Ada orang jahat pergi tukar pula, kalau dah bodoh aku suka engkau lah. Tuan-tuan. Waktu saya dah tengok gambar, ada orang datang. Ustaz Kazim ke? Ya saya. Ya Allah, duk tengok dalam TV je. Ya Allah. Wei, dia panggil isteri dia. Ni Ustaz Kazim ni. Loh ustaz. Nu dia panggil anak dia pula. Ustaz Kazim, kan Ustaz Kazim. Saya tengok anak dia. Salam, salam. Salam. Anak dia OKU. Yang jenis kerah tangan lagu tu, jenis tu. Allah, anak syurga. Salam, salam, Ustaz Jim, Ustaz Jim. Cium. Ada helio dia. Jenis hak meleleh helio. Saya ingatkan seorang, rupanya tiga anak dia, semuanya anak syurga macam tu. Cium. Helio kat tangan saya. Adakah saya lap? Da'ah. Bukannya najis Elio. Mereka tu anak syurga. Lantak lah. Dah kompom syurga lah. Pasal apa yang saya tak lap?
sebab ramai lagi yang nak bersalam dengan saya lepas tu. Saya waalaikumsalam, depa pun elok ah, lama-lama kering tangan. Ah, mana faham-faham, tak faham sudah entah ni. Saya suka tengok orang sekarang salam. Satu hari saya tarik tangan dengan mak kamu, kamu salam macam tu tak? Saya cikgu, saya ustaz kamu. Mak kamu melahirkan kamu, bapak kamu mendidik kamu, membesarkan kamu, mak kamu berkorban darah untuk kamu. Ada orang yang cium tangan mak dia macam ni. Ni. Dia ambil tangan mak dia, dia letak kat dahi dia. Dia bukan letak kat hidung. Pasal mak dia berusia ikan, dia geli. Pasal apa yang cium tangan mak macam tu? Cium macam ni lah, hidung. Nama pun cium. Mana ada cium dahi dengan tangan? Oh, yang tangan saya ni sampai 10 kali saya tarik tuan-tuan. Boleh hang buat kat saya macam ni, saya tak apa. Tapi mak hang, bapak hang lagi layak untuk hang buat. Saya cikgu biasa. Kalau saya cikgu luar biasa pun, saya tak lebih daripada mak dan bapak awak. Jaga hubungan kita ni. Kadang-kadang kita nak jadi orang hebat tapi kita abaikan mak bapak. Kita nak jadi orang besar tapi kita abaikan mak bapak. Kita nak belajar tinggi-tinggi tapi kita tak peduli mak bapak. Kita nak jadi orang alim, kita tak hormat mak bapak. Rentikalah tuan-tuan, keberkatan akan tak sampai pada kita bila hubungan dengan mak bapak kita terabai. Nu akak-akak nu nak jadi ahli syurga, terlekung ni lah 24 jam, celok ni, hitam mata ni, nak ambil sunat pakai celok sampai tak boleh nak angkat mata. Sihat ke aja? Sihat, sihat. Lo apa siapa aja? Berat celok lo. Tasbih ni panjang jela tuan-tuan. Lah tak pakai tasbih berat. Dia pakai cincin, tasbih pada cincin. Sambil dengar ceramah pun, subhanallah, subhanallah. Ceramah nak dengar, tasbih cincin, nak petik, nak petik, nak petik. Mana satu kau nak buat ni? Telinga pun nak cakap, nak dengar. Jari kau nak petik, mulut pun nak cakap. Yelah, Tiga dalam satu tuan-tuan. Oh, baiknya maklum, baiknya maklum. Tapi kalau maklum tak hormat pada suami, apa pun tak guna. Panggil suami, hui. Hui. Suami tambah, hui. Hui, ya hui. Ya elok lah. Hei, tak hormat sungguh. Kira pada dia ustaz, apa pun tak ada. Lantak lah ustaz. Lantak mampus lah dia ustaz. Hui. Tapi ustaz, saya dengan suami saya sangat baik ustaz. Saya jaga dia ustaz. Dalam dah 30 tahun kita kahwin, memang kita jaga dia lah. Macam, dia tak pernah masak, saya masakkan. Sampai macam kalau baju-baju dia kan, saya yang iron. Macam stokin dia pun saya iron ustaz. Baiknya iron stokin. Sebab apa? Sebab suami dia belum buat hal. Cuba suami dia duduk di Kelantan, sebelah je siam. Tak pernah faham-faham, tak faham sudah. Abang nikah lain dia, agak-agak nak stokin iron ke nak badan dia, dia iron. Dia iron badan suami dia, lingkup terus tuan-tuan. Ini yang cabaran pada kita ni. Abang-abang ni punya baiklah semayang saf yang pertama, bagus. Tapi dengan isteri, penampar isteri dia. Allah kata dalam Quran, wa'ashiruhu nabil ma'ruf, layan isteri baik-baik. Yang abang pergi tampar buat apa? Yang abang tumbuk dia buat apa? Lebam mata ni. Dah lah nafkah tak bagi, pukul pula, malam-malam berhajat pula. Begini tengok jam, hai dah 8.45, bila nak sembahyang isyak ni, malam Jumaat ni, kata dia. Oi, malam kau nak isteri kau, tapi kau tak bagi nafkah pada dia, kau belasak dia pula. Lebam mata ni, macam mata panda. Saya dah jumpa tuan-tuan, lebam mata ni. Pakai spek, bila dia buka, Allahu Akbar. Dia pukul ustaz. Allahu Akbar. Lama dah. Dah lama. Saya dah tak tahan ustaz. Dia marah ke dia tak marah, saya kena pukul. Saya tak tahan ustaz. Kalau gitu pergi hospital, kemudian buat report polis, kemudian pergi ke mahkamah, kau minta cerai lah, kau mengadu lah, minta cerai lah.
Saya tak nak cerai, Ustaz. Saya tak nak cerai. Kalau gitu kak sabar eh. Saya tak sabar dah, Ustaz. Kalau gitu kak cerai je lah, minta cerai. Berlambak lagi laki-laki, belum selepah lagi. Bangla pun ramai kak. Jadi kak, saya tak nak bercerai, Ustaz. Kalau gitu kak sabar. Saya tak sabar dah, Ustaz. Kalau gitu cerai je lah. Saya tak nak bercerai, Ustaz. Saya lagi saya hilang sabar kan macam mana? Kak kira kak punya sabar je. Saya pun dah sabar juga tau. Allah, tuan-tuan jaga hubungan dengan masyarakat. Jangan asyik nak berpecah, nak bergaduh, nak mengumpat, nak mencarut sama-sama kita. Kita nak menuju pada Allah, kena jaga hubungan sama-sama kita. Yang kedua, hubungan dengan Allah. Ada orang yang baik sesama manusia, sembahyang tak pernah pula. Gotong royong dia yang ke hadapan. Kenduri kahwin, selagi tak basuh pinggan mangkuk, kuali semua, tak balik dia. Bagus. Kalau datang banjir, dia lah jadi NGO. Tak pun NGO, NGO. Tambah ke, ngok jadi untuk. Pikul sampan, pikul bot, selamatkan masa banjir. Subuh tak buat. Puasa dengan harap. Tapi kalau bab sukarelawan, dia nombor satu. Dengan Tuhan pula dia tak jaga, tuan-tuan. Tak kena juga. Dia suruh jaga dua-dua. Yang kedua, masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Nabi memulakan pergerakan daripada masjid. Saya bila sampai masjid, tuan-tuan ni, Allah, perkataan pertama saya sebut Allahu Akbar. Dua tiga tingkat punya masjid, subhanallah, masya Allah. Teringat saya ceramah saya di Singapura. Di Singapura, tuan-tuan, masjid 3-4 tingkat masjid dia orang. Puluh-puluh juta dolar punya, tuan-tuan. Orang Singapura ni dia tak kedekut nak bersedekah, nak berwakaf. Bayangkan masjid dia dengan kutipan dana ya 25 juta Singapura, tuan-tuan. Bukan 25 juta rupiah. Singapura dolar, tuan-tuan. Ui, di bawah basement parking kereta. Atas ruang semayang, atas ruang semayang, atas empat tingkat, lima tingkat, ada lift dalam masjid. Bila kita buat ceramah di sana, tuan-tuan, dalam bawah basement penuh orang, naik tingkat atas penuh, naik tingkat atas penuh, penuh, penuh. Itu Singapura, tuan-tuan. Masjidnya hebat. Ada satu masjid yang saya pergi, tingkat atas masjid tu kilang roti, tuan-tuan. Hoi, tengah ceramah ni bau roti, wangi gila ni. Rupa-rupanya dia orang masak roti dan dia orang agihkan pada orang ramai. Orang susah ke, sekolah ke apa, dia agihkan. Masak roti dan diagihkan. Masjid yang main peranan. Yang banyak berlaku sekarang ni, kita yang mengharapkan sumbangan untuk membangunkan masjid. Ini masalah kita ni. Kita tak pakat lagi. Kita kena jadilah, tuan-tuan, masjid yang menyebarkan. Jadi bagaimana masjid yang nak menyebarkan kepada orang lain, kita sebagai ahli karya kena memakmurkan masjid. Sebab itu ada masjid di Pahang. Saya pergi ceramah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia kata, Ustaz, ini Ustaz tengok kuliah. Ustaz tak tengok semayang subuh. Ha? Semayang subuh macam mana? Allah, penuh macam semayang Jumaat. Saya lupa, tuan-tuan, ditemerluh ke mana? Macam semayang Jumaat. Masya Allah. Imam ni, tiap-tiap kali Jumaat, pengurusi cakap, marilah semayang subuh, marilah semayang subuh, marilah semayang. Tiap-tiap hari kempen, merayu, tuan-tuan. Lama-lama sekarang, kipas tak sempat nak rosak, dah ada orang repair lah. Bilik air tak sempat nak kotor, bersih sentiasa. Bumbung tak sempat nak bocor, elok orang jaga. Satu taman jaga masjid mereka. Akhirnya masjid mereka ni jadi masjid yang terbaik. Terbaik kerana imarahnya. Jom, tuan-tuan, kita buat pergerakan sempena dengan Isra' dan Mi'raj, makmurkan masjid. Sebab hari ini orang memakmurkan stadium. Padahal pergi stadium gaduh, referee bodoh, dimakinya referee.
Diambilnya air kencing, dilempar dekat penonton, baslah air kencing, bergaduh pula. Kita duduk Kelantan, yang datang pula JDT, bergaduh lagi lah tuan-tuan. Oi, ni cerita bola. Sampai bila kita nak jadikan sukan sebagai tempat penyatuan? Tak berjadi pun. Nak gunakan muzik sebagai tempat penyatuan, banyak pula unsur haram pula. Aduh, habis itu kenapa tak ambil penyatuan yang Nabi bawa daripada masjid? Sebab tu saya seronok tadi tuan-tuan, alhamdulillah, bila tengok tuan-tuan punya masjid ada kelas pengajian, macam-macam kita boleh buat. Dan insya-Allah tuan-tuan, yang ni yang kita nak memakmurkan masjid kita, supaya keberkatan turun dalam kampung kita, manfaat sampai kepada anak karya kita. Jadi hari ini kita lancarkan kutipan dana untuk membaik pulih, Ustaz Anam, membaik pulih bumbung kita ni. Jadi saya buat dengan lafaz bismillah, kita buat pelancaran. Dan saya sendiri mewakafkan, memberi sumbangan sebanyak RM2,000 untuk repair balik tuan-tuan punya bumbung tuan-tuan, insyaAllah. Takkan tuan-tuan saja dapat pahala, saya pun nak pahala juga tuan-tuan. Saya pun naklah cerah dalam kubur juga. Saya pun naklah pahala berpanjangan pula, tambah masjid kita imarah, masjid kita ada pengajian, masjid kita ada kebaikan. Mati saya nanti, saya naklah lapang, saya naklah cerah, saya naklah pahala mengalir. Jadi kita rebut peluang yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni. Tuan-tuan yang saya hormati, yang ketiga, peristiwa yang penting di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ialah sembahyang. As-salah, sembahyang. Sebab itu perkara-perkara lain Jibril turunkan perintah Allah, tetapi bila datang perintah salat, Nabi Muhammad dijemput naik untuk menerima perintah salat. Mula-mula 50, kemudian Nabi turun naik, turun naik, turun naik, jadi 5. Ustaz, kenapa Allah tolak, Allah letak 50, Nabi minta kurang? Kata Nabi Muhammad ni taat sebab dia sayang pada kita. Sebab Nabi Muhammad sayang pada kita. Kalaulah Nabi Muhammad tak minta kurang 50, agak-agak tuan-tuan buat apa sekarang? Nak menikah pun tak sempat. Pas-pas akak nikah, azan. Elok masuk bilik, Allah azan pula, keluar pula. Elok start motor je, Allah Akbar, bang semayang pula. Kerja tak boleh buat, menikah tak boleh, beranak pun tak dan. Kak leha tak dan, beranak kak leha, tak sempat. Bang semayang je. Kerana Nabi Muhammad sayang pada kita lah, dia minta kurang. Kerana Allah sayang pada kita lah, Allah bagi kurang pahala dia macam 50. Yang 5 ni pun kita rasa berat bersepa. Yang 5 ni kita rasa berat bersepa. Dia kata, Ustaz, kalaulah Nabi naik lagi sekali, Ustaz, cantiknya. Tak ayah sembahyang, Ustaz. Itu kalau hang tak sembahyang, apa beza dengan kambing pula? Kambing pun tak sembahyang, hang nak jadi kambing ke? Kamu nak jadi kambing ke? Kambing tak sembahyang. Kita ni hamba Allah. Bila sebut hamba Allah, tandakan hamba Allah tu apa? Solat. Apalah sembahyang. Bukannya berat pun. Ma yuridullah. Yuridullah bikumul yus, wala yuridu bikumul usr. Allah tak nak menyusahkan kita. Allah nak bagi senang. Senang apanya, Ustaz? Sembahyang aja sebagai tanda hamba. Subuh cuma 2. Kalau kau sakit, kau duduk. Kalau kau sakit lagi, kau berbaring. Bukannya susah. Tak payah nak teruk-teruk sembahyang ni. Senang je sembahyang. Yalah, orang lelaki-lelaki senang lah, Ustaz. Macam kami orang perempuan susah. Apa yang susahnya? Yalah, nak bertelekung-telekung. Makcik, sembahyang ni syarat sah dia menutup aurat. Macam mana cara makcik nak tutup? Terpulanglah pada makcik. Cuma orang Malaysia ni nak bagi senang supaya tak nampak aurat,
dia pakaikan telekong. Negara yang hujung-hujung dia ada sia-sia, Indonesia, Malaysia, yang sia-sia ke hujung ni, dia pakai telekong. Hak negara lain kadang-kadang tak pakai telekong, dia pakai baju longgar, dia pakai baju labuh, dia sembahyang. Simple aja, macam laki-laki juga. Senang. Senang. Tapi ada orang hak senang macam tu pun tak ingat nak sembahyang. Naik bas, singgah buat rombongan, singgah dekat R&R, turun sembahyang. Satu makcik tak turun. Opah, jomlah turun sembahyang. Tak apalah, opah tunggu bas. Tak apa, bas tak berjalan, pah. Driver pun sembahyang, pah. Eh, tak apalah, pah duduk sini ke. Pah uzur ke? Hai, uzur apa dah tua? Habis tu kenapa tak sembahyang? Opah tak bawa telekung. Habis tu? Kenapa tak bawa? Tak sangka pula nak sembahyang. Astaghfirullahalazim. Sembahyang pun main sangka-sangka. Nama dia unsankable nama dia. Mak ngah oi. Cuba mak long nampak ada langsir dekat mak long tu. Kalau tak ada telekung, tutup dengan langsir tu boleh. Dia ni telekung basuh ke apa? Tak ada pun. Aku pakai macam ini pula. Buka cangkuk tu. Makcik gulung satu badan makcik, Allahu Akbar. Sah makcik pakai langsir itu saja, bidai, tirai tu. Yang salahnya makcik buat balik tirai tu masuk kereta. Yang tu yang salahnya. Tergedek-gedek larinya. Itu mencuri. Sembahyanglah abang oi. Kenduri kahwin ke, buat kerja ke, musafir ke, sembahyang. Sakit ke, sembahyang. Selagi ada akal. Saya ada kawan, dia meniaga pasar malam guna enjin generator. Pekerja dia ambil minyak petrol isi waktu sedang running enjin dia. Meletup kena tangan kawan pekerja dia, dia nak selamatkan pekerja dia, dia tendang enjin, kaki dia pula terbakar. Dua-dua duduk dalam satu wad. Aku tengok kau, kau tengok aku, nampak anda ni. Masak kulit ni. Saya pergi ziarah dia. Aduh, dah masak daging kau. Saya cakap tau, ini kalau ambil air asam, kalau cicah sedap ni yang tak ada masak ni. Hui. Saya tanya, nurse dressing tiap-tiap hari ke? Sakit tak? Aku fikirkan nurse tu perempuan je. Kalau nurse tu jantan, aku terajang lamor. Itu baru terbakar kaki sebelah kanan. Tuan-tuan pernah dengar ada orang terbakar seluruh badan? Dengan bulu mata pun terbakar? Telanjang dia dalam wad terbakar. Tutup dengan kelambu. Dia tak boleh pakai kain. Dia tak boleh ambil wuduk, dia tak boleh tayamum, dia sembahyang menghormati waktu. Allahu Akbar. Sampai macam tu tuan-tuan kena sembahyang. Sebab apa? Dia adalah asas di dalam agama kita. Tak payah ambil wuduk, tak payah tayamum, nanti kau qada je lah. Buat macam mana kau sakit, terbakar. Kita kena api, kena air panas, melecuk pun sakit. Bayangkan tuan-tuan, terbakar ni. Melekat ni kulit-kulit ni. Doktor buang ni, buang ni. Aduh, 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 aduh. Mana nahan. Kulit paha dia terbakar. Doktor tampal apa? Doktor ambil kulit punggung, letak dekat paha dia. Hak punggung pula sakit tuan-tuan. Tuan-tuan kalau rasa nak terbakar, tendanglah enjin tuan-tuan. Generator. Sembahyang ni kebut saf yang pertama. Kalau boleh jadi imam, kalau boleh jadi imam. Imam dah ada orang ustaz, jadi muazzin. Rebut ustaz, muazzin ada 4 orang ustaz, masjid kita orang. Kalau gitu rebut saf yang pertama, tak ada siapa cuk. Imam ada senarai nama, Ustaz Halim, Ustaz Din, semuanya ada.
Bilal mu ada nama, tapi ada tak untuk saf yang pertama nama? Nama jemaah khas saf pertama saja, yang lain jangan ngada-ngada. Mana ada tuan-tuan? Rebutlah saf yang pertama. Lagi Nabi kata man sallas subha fa huwa fi zimmatillah. Siapa yang semayang subuh berjamaah, Allah akan jaga dia. Jom tuan-tuan, kita semayang subuh berjamaah. Macam semayang Jumaat. InsyaAllah Allah jaga kita. Allah pelihara kampung kita. Allah jaga keluarga kita. Yang ketiga, dalam peristiwa sembahyang naik turun ni, Allah nak ajar apa? Nabi Muhammad nak ajar apa? Jangan putus asa untuk minta pada Allah. Nabi Muhammad naik turun minta pada Allah. Dia nak ajar pada kita jangan putus asa memohon pada Allah. Minta. Bulan lepas ada satu makcik datang jumpa saya umur 62. Dia kata, "Ustaz, saya datang ni dari Johor ni. Ni gambar saya, ini resume saya." Makcik minta kerja ke? Tak ada. Kalau ustaz ada siapa-siapa calon untuk saya, ustaz rekomenlah. Baik, 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 baik. 62. Kalau siapa sini yang nak angkat tangan macam saya, tuan. Sampai sekarang dia belum putus asa untuk cari jodoh. Hebat, tuan. Hebat. Saya sekarang ada seorang je stok laki-laki yang minta saya calon, cari calon. Hak lain semua perempuan. Macam mana, tuan? Ada satu laki-laki minta saya carikan calon isteri untuk dia, umur 78. Akak-akak kalau nak angkat tangan macam saya. Sampai sekarang dia minta lagi, tak minta, tak pernah berhenti. Akak-akak kalau dapat dia untung kak, package. Kencing manis, darah tinggi, jantung, gaut, semua ada kak. Meriah. Meriah, ubat dia segenggam makan. Allah, tuan-tuan jangan putus asa. Kalau tak ada Allah bagi di dunia, Allah bagi dalam syurga. Allah kata, "Ud'uni astajib lakum." Yalah, saya dah minta ustaz sampai 62 tahun tak ada seorang pun jodoh. Jiran saya tu dapat ke 3 suami, cerai kahwin 3 orang, saya tak ada pun. Saya ni ustaz dah kahwin 25 tahun, anak seorang pun tak ada ustaz. Minta doa, minta anak, tak ada anak. Jiran saya tu ustaz tak menikah ustaz, tiap-tiap tahun beranak. Amboi. Ada doa yang Allah bagi sekarang, ada doa yang Allah bagi akan datang, ada doa yang Allah simpan dalam syurga. Allah kata dia bagi, dia bagilah. Pandanglah baik pada Allah, tetapi jangan putus asa daripada berdoa. Nabi Muhammad ajar kita, doa naik turun. Ini doa malah. Habis salam, bangun. Doa. Ada yang doa rajin. Ya Allah, Ya Rahman. Macam semalam jugalah. Amin. Astaghfirullahalazim. Macam dia order roti canai ya. Macam semalam, macam biasa. Sudah, tuan-tuan. Malahnya berdoa. Doalah. Dalam banyak-banyak tu ada pula doa yang mustajab. Wah. Da'watul mazlum. Doa yang mustajab, doa orang yang kena zalim. Masya Allah. Akak-akak, abang-abang depan saya ni, ada-ada yang sedang dizalimi? Ya, kalau begitu silakan berdoa. Tetapi kita selalu berdoa pada orang yang buat zalim pada kita. Ni yang leceh. Kita masuk di masjid, jumpa dengan satu brother, dia cekak kita, dia tumbuk kita. Aduh, apa salah aku, dia tumbuk aku. Dia ni apa masalah dia, apa? Kita pun doa lepas maghrib, ya Allah, kau kudungkanlah tangan orang yang tumbuk aku tu. La ilaha illallah. Sempit betul doanya. Kita ni bila kena fitnah, ya Allah, kau turunkanlah petir, sambar dia bagi mampus, ya Allah.
sekecil betul pemikiran kau. Dalam hadis tu Nabi sebut doa orang yang kena zalim mustajab. Doa lah banyak-banyak. Lupakan dia yang tumbuk kita, lupakan dia yang tak bayar hutang kita. Doa lain. Ya Allah, kurniakanlah aku anak yang soleh, solehah ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah iman pada aku ya Allah. Mustajab. Ya Allah, murahkanlah rezeki aku di dunia dan di akhirat. Ya Allah, lapangkanlah kubur aku ya Allah. Matikanlah aku dalam iman ya Allah. Sebab itu kalau kita kena zalim, tuan-tuan kena senyum. Kena senyum. Balik pada ceramah ni, tengok-tengok rumah dah kena kopak, dah kena pecah. Blender hilang, vacuum hilang, iron pun hilang. Lah, miskin betul pencuri ni. Dengan-dengan iron pun dicuri, iron board pun dia lari. Hoi, hoi ya, hoi walid. Kita pun pergi, Mat, rumah kau kena pecah, Mat. Allahu akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin waktu dengar ceramah tadi kot. Tak apalah, rezeki dia. Dia senyum, tuan-tuan. Rezeki dia, buat macam mana? Hei, engkau senyum, Mat. Tak apalah, buat macam mana? Aku tak ada. Aku CCTV pun tak ada. Buat macam mana? Aku report je lah. Tapi malam ni aku nak sembahyang hajat. Elok, Mat, biar buncit perut dia. Besok kita tengok siapa yang buncit. Dekat 10 orang dalam kampung dia buncit. Yang tu, Mat. Yang tu, Mat. Oh, amannya itu boroi, bukan buncit, tuan-tuan. Sebelum ni pun dah buncit lah. Tak payah lah ingat pada dia. Start malam tu sembahyang hajat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lupakanlah orang yang sakiti hati kita. Apa yang orang tak buat pada saya tentang orang cekak baju saya ni. Cekak baju saya tu mana cekak saya lah. Kalau baju saya tak apa. Habis-habis ceramah dia cekak baju dia. Tuan-tuan. Kawan dia pula ambil paku ke apa ke, dia toreh kereta saya sepanjang-panjang kereta tu. Dia waktu bunyi tu seruk terasa tuan-tuan. 6 orang cekak saya. Nama dia 6 jahanam. Jagindas, Bagindas, Moyada. Moyada orang cerita Pi Ramli 6 jahanam. Tak ada apa. Saya doa. Badan saya ni dada ni, tutup lampu merah, biru, hijau, oren semua dah. Saya ambil pisau, saya kikih, letak atas daun pisang. Wah, banyaknya warna-warni atas daun pisang. Pakai baju tak boleh, pakai kain tak boleh, duduk tak boleh, sandar tak boleh, tidur tak boleh. Lalah saya tidur tau, duduk atas sofa macam tu. Saya duduk atas lantai macam tu. Tak boleh sandar, pakai baju tak boleh duduk tu. Berbulan santau. Ada orang kata, mana ada santau, merapunya ustaz. Kalau tuan-tuan tak percaya dengan santau, kita berada dalam majlis ilmu. Majlis ni, ilmu ni mustajab. Tuan-tuan doa lah, ya Allah, nak santau, minta. Kalau berani, minta. Tak percaya, tak kena kat kamu. Kena, kamu tahu. Saya tak kisah, tuan. Saya doa macam-macam. Akhirnya Allah bagi macam-macam. Lah yang kena pada saya tu. Badan saya ni habis, tuan ni. Habis dengan muka-muka. Muka dulu flawless. Pelakon lah, pengacara lah. Apa yang saya tak buat, tuan-tuan. Sampai juri Maharaja Lawak pun saya jadi. Dia mari sekali, zap dia bagi. Tuan-tuan, dia toreh berdarah. Dia toreh berdarah. Jadi macam pisau. Lagi banyak saya doa. Sebab Nabi kata, orang yang dizalimi doanya mustajab. Minta macam-macam tuan-tuan. Alhamdulillah Tuhan bagi. Saya tak pernah kata pun, ya Allah bagi mampulah siapa yang buat tu. Ya Allah bagilah mati langgar lori balak. Ya Allah, tak pernah tuan-tuan. Saya tak mau tahu pun. Tapi ada yang datang jumpa saya minta maaf. Saya yang buat ustaz. Saya yang upah orang sihirkan ustaz. Sayalah yang buat. Sayalah buat. Saya turun baca khutbah habis sembahyang Jumaat, ustaz sayalah peluk saya. Tak apa. Saya tak ambil tahu apa.
Kerja abang minta maaf dah selesai. Kerja saya doa. Banyak benda lagi saya nak doa ni. Saya nak mati dalam iman ni. Tu sebab tu kalau abang-abang di sini kalau kena zalim, abaikan orang yang buat zalim pada kita. Inilah satu peluang yang Tuhan bagi pada kita untuk dimakbulkan doa. Minta banyak-banyak. Jangan duk merasa murung, sedih, murung, sedih, buang masa tuan-tuan. Lah-lah dapat anxiety nak buat apa? Masuk hospital dekat rumah saya tu. Hospital Bahagia nak buat apa? Nombor dua, doa musafir. Saya tak jumpa isteri beberapa hari lah. Tadi dia telefon, abang, tak boleh cakap dia tengah baca Yasin ni. Orang pondok datang baca Yasin rumah kita. Okey, sorry. Sampai sekarang dia tak call balik. Nanti mama call balik. Sampai sekarang dia tak call tuan-tuan. Tobatlah om, tak call dah tu. Dia tanya dekat saya, abang, bila nak berhenti ceramah? Dah 33 tahun saya ceramah. Tua tuan-tuan. Antara ustaz yang paling tua yang masih lagi berceramah. Maksud saya ceramah perdana. Tak boleh masuk dalam TV, boleh masuk dalam radio lah, apa bala semua ni. Saya antara yang paling tua. Dia pun panggil saya kanda, abang, semua yang ada lah. Sebab saya tua lah. Tak boleh masuk lagi Fadilah Kamsah. Dia pun tak pun sihat. Tinggal saya, kalau saya tak pun sihat, tak ada. Semalam bila saya masuk TV itu, penerbit dia tanya, ustaz sihat lah? Alhamdulillah sihat. Kami takut nak panggil ustaz, kok ustaz tak sihat? Sihat, alhamdulillah. Asyik orang jumpa saya lah, semua tanya, ustaz sihat enggak? Padahal yang tanya tu lagi teruk pada saya. Duduk atas kursi roda, saya ingat aku tu, ustaz sihat? Saya berjalan boleh? Sihat. Tu dengar ustaz sakit. Saya pula tanya dia, abang sakit apa? Suruh. Apa? Teruk. Oh, teruk. Nampak? Dia lagi teruk pada saya. Dia pula tanya saya, ustaz sihat ke? Sihat. Saya kata, mama, ayah ni nombor satu nak mati dalam dakwah. Kalau ayah berhenti ceramah, duduk di rumah, duduk main cucu je, sehari mati tengok televisyen. Biarlah ayah cita-cita ayah nak mati dalam jalan syahid fi sabilillah, mengajar ilmu. Hari itu nak dapat dah di Bacuk hari tu. Di gunung hari tu. 2016. Tengah-tengah duduk ceramah, dia main serangan jantung. Oh, kelang kabut. Masuk ambulans, masuk segala benda. Pukul 10.30 malam, kecoh. Al-Fatihah. Ustaz Kazim meninggal dunia. Oh, sudah entah. Tak terkejut beruk semua orang. Kalau ikut Facebook, saya ni mati dah 2016. Ni hak mari ni, zombie ni tuan-tuan. Nombor dua, saya kata, mama, ayah nak doa untuk mama, untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk umat, untuk negara. Sebab Nabi kata, doa yang musafir, doa mustajab. Doa saya tuan-tuan. Semalam saya ceramah di Kampung Gajah. Nak pergi ke Tol Tapah. Saya tengok satu budak muda meniaga dua balang air, kemudian dia meniaga pula buah apa tu, buah potong, duduk tepi traffic light. Saya kata, ada ke orang nak beli ni tepi traffic light ni? Orang dah tengok lampu merah kuning, dia duduk meniaga. Saya tangkap tangan, ya Allah, murahkanlah rezeki dia, ya Allah, murahkanlah rezeki dia, ya Allah. Dia tak mencuri, dia tak merompak, dia tak meminta, ya Allah. Kau murahkanlah rezeki dia, ya Allah. Amin. Bila lampu hijau jalan, saya kata kat driver, berhenti sat. Ambil duit, beli semua air balang dia. Mustajab sungguh tuan-tuan. Tak pernah faham, tak faham sudah tuan-tuan. Hang ambil air ni, hang bagi peri dekat orang. Betul, hang balik. Allahu Akbar tuan-tuan. Allah murahkan rezeki. Ada orang kata, Ustaz Kazim sekali ceramah tu memanglah dia seronok, dia dapat duit. Saya tak mau ambil pengedam. Kadang-kadang saya pulang balik entah. Macam tadi Ustaz kata, riak pula tu masalah. Tuan-tuan nak buat repair, ambil lah duit tu balik. Bukannya buat apa, saya bukan nak duit apa. Orang bagi, ambil. Tak bagi, sudah. Orang bagi, saya ambil. Tak bagi, habis ceramah balik. Kalau bagi tak cukup,
jemput lagi sekali, saya tak datang dah. Bukannya susah hidup kita, simple and simple. Yang penting saya nak mustajab doa, doa musafir ni. Saya nak balik ke jeli lagi, naik atas bukit tu, titi wangsa lah turun. Tuan-tuan ingat minggu lepas saya ceramah di Muhammadi, Masjid Muhammadi, dua minggu lepas. Allah gajah tuan-tuan. Duduk tengah jalan tengok pukul 12 kita ni, 12 malam ni nak pukul apa, apa pula tunggu kita pun tak tahu. Doa, ya Allah sihatkanlah tubuh aku, ya Allah aku nak buat kerja dakwah, ya Allah. Minta. Sebab tu orang kirim dekat saya tebal tu, tak baca lagi, duduk dalam beg saya. Sekejap lagi saya ambil selai kertas, baca doa dia, hajat, sebut nama dia, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dah selesai dah. Sekejap lagi ambil lagi, ya Allah, ya ni hajat ni, ya Allah. Doa musafir. Dan yang ketiga, khusus pada tuan-tuan, doa mak bapak pada anak-anak dia. Jom kita doa yang baik-baik pada anak kita. Jangan cakap buruk pada anak, jangan cakap doa yang tak baik pada anak, sebab cakap-cakap kita ni mustajab. Pujilah anak dengan kata-kata yang baik, doakan anak dengan kata-kata yang baik, dia jadi sungguh. Tuan-tuan yang saya hormati, saya dah berceramah 33 tahun dan inilah kali pertama saya datang ke masjid tuan-tuan. Jadi kalau nak jemput lagi, insyaAllah 33 tahun daripada sekarang. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. InsyaAllah saya akan bankinkan sumbangan saya untuk masjid tuan-tuan, dan tuan-tuan pun boleh terus sentiasa memberi sumbangan untuk masjid kita. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.